Kabupaten Solok Selatan adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Di kabupaten ini bisa dibilang masih banyak masyarakat yang menggunakan dan mempercayai pengobatan tradisional sebagai pengobatan alternatif selain medis. Pengobatan tradisional adalah metode pengobatan yang digunakan dalam berbagai masyarakat sejak zaman dahulu, yang diturunkan dan dikembangkan secara bertahap dari generasi ke generasi berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman manusia terhadap pengetahuan dari masa ke masa. Tradisional atau alternatif, mereka menganggap penyakit lebih dari itu. Selain melibatkan aspek biologis, mereka juga melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial tertentu dari orang yang terkena. Ini juga kadang-kadang sering diabaikan oleh pengobatan modern. Kali ini saya akan mengunjungi rumah dukun atau orang pintar pengobatan tradisional yang cukup terkenal di Solok Selatan. Nah, menurut pemaparan Bapak Ijal, ia bisa menerima pasien 3-8 orang per hari, di mana pasien beliau bisa datang dari berbagai daerah yang ada di Solok Selatan. Beliau tidak mematok harga khusus untuk setiap pasien yang datang berobat ke tempatnya. Pasien dapat memberikan imbalan seikhlasnya saja. Bapak Ijal menggunakan tumbuh-tumbuhan alami serta rempah-rempah yang berasal dari alam untuk pengobatannya. Menurut Pak Ijal, pengobatan tradisional seperti ini tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali saja, namun harus beberapa kali baru bisa sembuh total. Menurut pemaparan Pak Ijal, pengobatan tradisional seperti ini tidak bisa dilakukan sekali saja, namun harus beberapa kali baru bisa sembuh total. Metode pengobatan ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Kalau wak menuntui dari bujang-bujang ni, kalau pelaksanaan ni dari tahun satu lah, dan tahun 72 kemarin kita nak menjual adalah 72. Mau tu lah masih bisa-bisa bu. Tapi belum amuak penyampaan tu lebih wang awak seki. Jadi dia suruh sunjo dia ayah nak dia betul kecil. Kalau cari-cari jadi dan dah rutin. Sejak 90 kata sampai 2022 tu lawan dengan orang tidak awan saya. Dikenal orang tu dari mulai ke mulai pak. Saya sakit orang si tena do bubek kami pelau na tu kau deh. Kini bubek aja bubek. Satu menteri dia ada guru kan contohnya. Kau bubek dia. Kalau nak dalok juga kau ikut tu. Dia lah dia tarui. Kan. Bubek banyak. Berarti tiap ubek tu beda-beda. Iya dah. Dah sama. Semuanya tahu lah jangan sekali nanti nak aku ya ubek. Kakak kalau disuruh milih antara pengobatan alternatif atau medis, kakak milih mana? Alternatif. Ya, medis atau tradisional? Tradisional. Medis. Kalau disuruh memilih antara pengobatan medis dan tradisional, ibu memilih apa? Medis. Samping yang membahayakan karena kan dari dia karena tradisional itu bagus katanya alami. Kenapa ibu memilih medis? Karena tradisional kalau dilihat-lihat belum pasti karena pakai ramuan-ramuan yang
nggak jelas apa itu ramuan rempah-rempahnya. Kalau medis kan udah jelas dari badan pomnya juga ada tertulis. Kalau medis kan lebih teruji. Menurut Ibu, apa yang membuat pengobatan tradisional sampai saat sekarang masih berkembang? Karena mereka masih mengikuti ajaran nenek moyang sebelum-sebelumnya. Makanya pada umumnya sebelum orang-orang awam pergi ke medis, lebih penting dia ke dukun sebelumnya. Karena pengobatan tradisional itu kan mungkin ada secara turun-temurun kan? Iya. Kalau tidak bisa lagi dengan cara medis, mungkin bisa juga dengan cara pengobatan tradisional. Misalnya mengenai penyakit campak itu kan, atau istilahnya kebani atau orang itu kan bisa. Karena kalau secara medis kan larinya ke tipes, kalau secara tradisional itu baik kampung aja udah sekali itu udah sembuh lah itu biasanya. Kalau nggak bisa secara medis. Itu kan kita kan dari alam, jadi yang istilahnya kita mengambil dari bahan-bahan alam itu udah manfaatnya itu udah di itu, maksudnya udah terbukti gitu dari zaman nenek moyang kita dulu. Kita kan kayak memakai rempah-rempah atau rimpang-rimpang, nggak menimbulkan efek samping untuk organ tubuh kita. Beda dengan pengobatan medis kan, dia kita harus meminum obat-obatan, contohnya kan obat-obat apa rumah sakit itu kan udah jelas kimia. Jadi kalau untuk dipakai dalam jangka panjang itu kan kebanyakan membahayakan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat pengobatan tradisional ini masih diminati dan masih berkembang di masyarakat hingga saat sekarang ini, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Pertama, pengobatan tradisional ini tidak menggunakan obat-obatan yang berbahan dasar kimia, melainkan menggunakan bahan-bahan yang bersifat alami. Kedua, menurut masyarakat setempat, tidak semua penyakit dapat disembuhkan oleh medis. Ketiga, terdapat faktor ekonomi di mana si dukun tidak mematok harga untuk jasanya. Keempat, terdapat faktor kepercayaan, di mana pengobatan tradisional ini masih dipercaya oleh masyarakat karena sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang.